Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini PKS genap berusia 18 tahun. Dan saya sebagai kader PKS bersama kader-kader yang lain selama masa itu pula dengan segenap daya dan upaya senantiasa berusaha untuk berkontribusi untuk kejayaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami senantiasa mohon doa dan dukungannya agar kami lebih baik dalam memberikan kontribusi dan pelayanan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Milad PKS yang ke-18. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.